Snel. Dan snel wel Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ya
Dan ingatlah
Allah sentiasa mengetahui dengan mendadak akan apa yang akan kamu lakukan. No.
Allahumma rabbi al-Qur'an
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa mawlana wa qurratina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya qalib al-qulub ya qalib al-qulub ya qalib al-qulub ya qalib al-qulub ya qululana ala al-dinik tetapkan hati kami yang Allah ada di ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya yusaffih al-qulub ya Allah ya Allah boleh nurkan hati kami ya Allah sarif qululana ala ta'atik kawala hati kami ya Allah dari hati yang berkata yang berhati yang bertakat daripada hati yang buruk kepada hati yang baik daripada hati yang penuh hasad dan kebencian ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal majlis ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di saat mana kami berada di sepanjang program dan majlis membaca Al-Quran ini ya Allah. Wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal majlis, dan kami berlindung denganmu ya Allah dari segala kedukaan, kemudaratan, kecurian, kemalangan, kesakitan dan segala jenis wabak penyakit yang ada di saat mana kami berada di sepanjang program memuraikan Al-Quran ini ya Allah. Allahumma aftah alayna hikmatak ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah kebijaksanaan kepada kami. Wansur alayna dan dipakkan kepada kami ya Allah min khazain dan segala sudut khazanah rahmatika rahmatan kasih sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, rahimin, wahai yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Wa qala Allah bishrahli sadri, wa yassirli amri, wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan untuk berada di dalam surau aras ketiga ini, dan yang semoga Allah memberkati majlis kita pada pagi ini, dan yang terima kasih kepada pihak majlis berdaya itu baru dan seluruh stafnya. Insyaallah kita terus untuk tidak memuaskan terus kepada babak yang hari ini kita membincangkan ataupun buku surat 38 ayat 234 hinggalah 237 yang mana menceritakan tentang bab iaitu kematian ataupun talak dan kematian dalam bab. Jadi ini ataupun talak di sini dia menyebut tentang kataan yang disebut apabila matinya daripada kalangan kamu. Maksudnya di sini talak bukan mutlak, ini maksudnya bercerai mati, maksudnya mati suami, yang mana iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhur ashhuri wa ashran, 4 bulan 10 hari. Sebenarnya ayat ini nasikh, iaitu ayat yang memansukhkan ayat sebelumnya, iaitu ayat yang sebelumnya itu kalau kita buka dalam tafsir Al-Munir karangan daripada Profesor Dr. Wahbah Zuhairi, ketika mana meletakkan ayat yang iaitu ayat daripada ayat yang selepasnya tapi turunnya sebelumnya, iaitu ayat 240 yang turun sebelumnya yang menceritakan walladhi yatawaffawna minkum, wahai kata orang-orang yang di kalangan daripada kamu, orang-orang yang dirasa dia akan mati. Satu sini rasa dia akan mati. Semua orang rasa dia akan mati, dia tak tahu bila dia akan mati. Bawa kereta, saya rasa tak mati dah Ustaz. Minggu ni tak mati, tahun ni rasa 2022 ni semangat. Sebab saya baru cek semalam dekat hospital Columbia. Hospital Columbia. Dulu saya ingatkan masa saya dulu di Columbia, pergi Columbia. Rupanya hospital Columbia kat sini. Columbia, cek kencing manis 6.8.
Darah Tinggi 115. Bawah 95. Rasa okey. Rasa tahun ni steady lagi. Dia rasa tak mati. Tapi kereta pun, ya Allah, efek ada 8. Kalau mati pun sebab lemas dalam efek. Tayar bukan macam budak-budak muda, baru nak up. Tayar seker ni tak, tayar mencelicin. Ini tayar mencelin. Rasa itu. Siapa yang macam tu? Siapa rasa macam tu? Itu lagi sampai akan datang. Jadi ya, orang yang dimengasakan, dia tak tahu bila dia akan mati lah sekarang. Semua orang dekat sini tak tahu dia akan mati. Siapa yang pernah bantu Asna dan sebagainya, dia akan tahu. Padahal kontraktor yang besar, seorang yang mati, meninggalkan isteri, isteri jadi Asna terus. Sebab suami tak meninggalkan hak, hak teru. Sebab dia tak sangka dia akan mati. Lalu dalam ayat ini, siapa yang tidak menyangka ataupun dia akan mati, وَيَزَرُونَ أَزْوَاجًا. Dia tak tahu dia mati. Maksudnya mendirikan payung sebelum hujan. وَيَزَرُونَ أَزْوَاجًا. Dan mereka hendaklah membuat wasiat ataupun peruntuk hibah kepada isteri. Siapa ada isteri? Siapa yang ada satu isteri, undang urusan. Kalau ada empat isteri, ada empat urusan yang kena lakukan. Banyak. Apa yang perlu wasiat? Sebelum sekarang, saya perlu ada satu benda yang hebat kepada dia. Wasiatan, satu wasiat di azwajihim, isteri-isteri mereka ini. Mada'an, satu hadiah. Satu keistimewaan pada dia. Ilal haul, cukup nafkah dia sampai setahun. Jadi contoh, saya di impian emas. Rumah sewa, anak sekolah pasti dua orang. Sekolah rendah lagi, kalau yang sekolah hidayah lagi, wish. Bulan-bulanan dia cecah 3,000. Kalau ikut keadaan dia sekolah hidayah, saya sekolah rendah. Jadi kita nak mengungkarkan momentum. Bila kalau dia mati hari ini, anak dia kekal dengan sekolah yang sama. Rumah yang sama, tak perlu tukar. Tak payah di impian emas, tukar kepada di impian perak, tak payah. Maksud dia kekal dengan yang sama. Tudung dulu linia lofa, ada lofa lagi dia pakai, tudung linia lofa. Ya kalau dibeli original, tapi yang kekal dengan isteri itu dalam keadaan sedih, benda yang sama, jangan lagi turun turun. Sedih, dia dah sedih. Kena duduk rumah yang buruk. Jadi yang mengekalkan itu, kita nak rasa keselesaan anak-anak kita dengan pakaian raya. Jadinya, kita kena kira setahun perbelanjaan berapa. Katakanlah, sebulan rumah 1,000, kereta 1,500, dua tentu plus 1,000. Dan kemudian perbelanjaan anak 1,000. Contohlah anak saya masuk 6. Jadi 6, ada apa? Jadi ini ada contoh 4,000, 3,000, 6,000. Biasa kita dulu biasa 6,000, betul setiap dia 6,000 atau 7,000, ambil 6,000 lah setiap bawah sikit 6,000 atau 5,000. Jadi kalau 10 tahun, 10 bulan, 5,000. Setahun, kena ada dalam lebih kurang 6 hingga 7,000. Nak kena ada 5 kali 50,000, 60,000. 70,000 lah sebab kematian tu, sedih lagi. Raya lagi, kita tak fikir ni, raya lain pula. Takkanlah waktu raya kena pakai baju lama setelah meninggal. Jadi ada 80,000 cantik hingga 100,000. Sebut ketika itulah masa disebut 100,000 ni kena ada sebagai persediaan sebelum kita mati. Kita tak tahu kita mati juga. Jadi kehidupan pada hari ini 100,000 kena ada. Belum saya itu ada kumpul. Waktu saya buat hebat kepada isteri, kepada anak saya. Dan isteri hebah bagi satu keluarga tahu. Sebab saya beli tanah dan tujuh Bukit Batu dan saya hebahkan kepada dia. Sekiranya saya mati, dia bukan jadi wasiat, dia bukan jadi harta pusaka. Dia tak jadi pusaka, dia jadi terus ke isteri. Sebab dia harta tanah tu dia boleh jual. Dan gunakanlah kalau ada apa-apa terjadi. Apa-apa terjadi yang susah hidup, maka tak apa, nak jual buat. Kalau boleh pakai, pakai. Kalau nak berniaga, buat. Tak ada masalah. Cuma, dah sebut ada harta peninggalan yang menjadi satu pegangan. Harta yang wasiat lain, saya ada. Satu tanah. Tapi yang ini untuk khas untuk dia. Sebab tanah ni, dia tak boleh jual dengan sesenang-senang. Kalau duit, saya simpan, saya pakai balik. Tak ada masalah. Saya simpan,
Lalas, saya pakai balik. Kalau harta duit, kita kalau dia mereka lain, semua orang inventor tiba-tiba nampak, tiba-tiba emas nampak. Kalau emas pun tak apa, maksudnya kita ada hadiah yang berukur setahun lamanya. Fa'in kata, tapi ayat ini telah pun mansukh. Kerana ketika mana datang ayat ini, sahabat-sahabat ada keadaan yang sukar untuk punya dia mati, nak dipaparkan ke dia, dia baik-baik mata. Hebat apa dia mesti dia setahun pun. Dan datanglah ayat-ayat seterusnya meletakkan hanya 4 bulan sesudah 10 hari menyediakan makanan dan dia ditambahkan dia menyediakan apa pakaian yang dia rumah dia dia boleh beli dia pasal kita dia ni kita kena tahu kalau ada satu rumah dia di rumah dengan rumah mak bapak ini dia dia banyak dalam rumah mak bapak suami dia ni kan. Jadi kena sensitif ke mana lain sebenarnya untuk khusus untuk diri sebenarnya. Kalau kita tahu dalam sekarang ini, isu sekarang ini susah. Apa-apa ketua dengan mak dengan anak, bukan sebenarnya. Sebab kita rumah mati dengan rumah mati. Jadi bila kita meninggal, kena gelap kita tak tengah berguna dalam rumah sebenarnya. Jadi yang ketika itulah datangnya yang 4 bulan dah sebelum tadi. Tetapi yang ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, jumhur ulama. Maka dia kata orang yang mendekati ajal atau orang yang tak tahu bila ajal sampai datang, dia akan meninggal dengan isterinya untuk membuat wasiat kepada isterinya itu untuk terus menerus selama setahun. Yang pertama, menurut jumhur ulama, jumhur majoriti, iaitu iddahnya pada wafat ketika itu Islam setahun menerus. Dan kemudian ketetapan ini terus menerus sehingga ketika itu tersebut tidak ada berlaku. Sebab setahun lama, tak semua orang boleh dapat Rp100,000 untuk simpanan sebelum dia mati. Dia tidak perlu mati juga. Dan kemudian datanglah ayat Quran 200. Daripada ayat yang datang 234 yang meletakkan bahawa memasukkan ayat sebelumnya setahun. Dan para ulama yang kedua meletakkan bahawa sebenarnya dia tidak masuk. Ini yang minoriti. Tetapi dia tidak masuk menjadi satu benda. Cuma yang masuk tadi, dia bukan masuk kepada satu perkara yang terus masuk. Tapi dia masukkan kewajiban. Apa kata Bapak? Masukkan kewajiban. Jadi yang wajibnya hanya 4 bulan 10 hari. Dan sekiranya ini kemampuan dicukupkan lagi 7 bulan, kemampuan. Kalau dia mampu, dia kena cukupkan sebagai sunnah yang besar. Jadi kalau orang yang biasa-biasa, tak ada masalah. Tapi kalau dia orang yang hebat, macam setelah saya didikan dengan dia, orang yang hebat, 2 tahun boleh sediakan. Tak ada masalah. Setahun pun punya masalah, saya memang tak ada masalah. Saya kadang bagi cincin, apa, hati kecil. Tak ada masalah, gigil sikit, ya, sikit tak ada gigil. Ini kita nak mandi isteri, ya, 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 ikhya tu dah lama buka. Ha? Ada ikhya tak jangan boleh. Punya dia berdekut tu sampai tak tahu ikhya dah buka tak jangan boleh. Jadi maksudnya kumpul. Ada orang ni dia masuk takaful. Saya buka orang takaful. Tak masuk takaful. Tapi ada orang masuk takaful. Dia buat dia hebat untuk khairat kematian. Dia dah lama tak tinggal dia lingkung kosong sebenarnya. Kalau dia mati, dia ada satu tak tertutup. Contohlah, kalau dia mati, ada lelaki atas sisi pun. Kalau dia mengatakan ibu, dia berada jadi kuasa sisi, jadi pusat satu. Yang lain lagi kata ibu, dia bapak untuk tuan-tuan di sisi. Anak-anak dan dia sisi. Istri-istri. Sebab dia mati, sebab dia mati, dia pakai sisi, pakcik-pakcik, anak semua apa-apa. Mengatakan kata. Jadi dia ada satu benda yang dijamin kalau dia mati. Istri dia masih lagi. Rumah masih lagi dekat. Sebab apa rumah masih lagi. Tapi salah-salah rumah masih lagi. Kalau rumah dah beliau, kredit sisi. Dan semua suami, maka dia pergi dengan suami yang dia bapak. Jangan ingin ada apa.
payung emas itu ada lebih payung susu hujan. Apakah ada duit kata untuk Allah Allah mati? Dengan daerah sana, sekejap jauh sebanyak masalah itu itu. Jadi perempuan-perempuan pada jajan itu sebab banyak masalah jajan itu sekarang. Kita selalu wah, sia-sia. Jadi yang sasar yang menentu, maka selalu dengan sia-sia. Supaya ada sedekah sebelum dulu jajan. Dan tak terpayang, maksudnya kalau lama sebab banyak masalah hari ini, kerana ini itu jangan. Siapa yang biasa sebuah mandi hitungan dan gagal? Karena kata-kata saya sedang mandi hitungan lagi satu tempat. Memang orang yang ada kredit itu tidak sesuai. Kau tak tahu? Dia memang tidak ada kredit. Sebab dia memang orang yang kredit terus. Tapi kalau dia memang orang yang kredit terus. Bila dia meninggal, jadi siap dia. Dia memang orang yang kredit terus. Bila dia meninggal, jadi siap dia. Dia memang orang yang kredit terus. Bila dia meninggal, jadi siap dia. Kredit itu dalam istri. Dan dia tidak ada dalam suami. Tapi dia tak tahu. Tak tahu dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Selesai. Sebelumnya, sekarang ini yang dibelakang di Shulim yang boleh selesaikan dulu. Ada sesungguhnya yang Shulim yang tidak selesaikan dulu. Dulu-dulu rumah mana? Rumah mana saya tidak paham mana. Jadi, bila dia tinggal, hutang-hutang diikat-ikat. Terikat-ikat dengan hutang suami. Nak jual, apa hutang-hutang kakak? Nak jual pula dia dipahami, ada Rp60,000. Orang yang nak jual bantuan, tengok-tengok, orang yang nak jual ini. Kredit, es-es mahal. Semua sasaran itu mekanya ini. Ini adalah sebab itu pun ada. Begitu dia ada bantuan, dia macam apa-apa, pakai bantuan, Allah. Kau ingat ada bapak yang meninggal, bapak itu buruk. Mana ada bapak yang meninggal, suami yang meninggal, bapak itu tiba-tiba musuh. Kau ingat macam cerita sirai terang. Macam cerita apa, cerita ada puzzle. Musuh, semua terus tiba-tiba. Macam cerita ada musuhir. Tak, bila dia meninggal dalam 2 bulan, takkan bapak itu terus buruk. Takkan kereta terus, luntur, takkan rumah tiba-tiba hidrolik itu mati. Jadi yang ini jadikan subur punya jadi terdengar betul-betul kereta rumah ni punya jadi dibeli oleh besar. Dia tak pakai pun kereta. Dia pun tak ganti mandu. Suami pula tegas, tak bagi suami isteri memang mandu. Ah sudah, kereta pun tak guna, tapi kena bayar bulannya. Kena bayar pula, nak jumpa tak boleh. Kena ada Rp60,000. Patah balik duit. Yang ini jadi kita terikat. Benda-benda beginilah akan datang, bukan nak bantu jadi tak bantu. Sebab ada kereta sok. Kepuluh punya kereta tu dia tak nak pun. Kalau tak ada lagi baik, sebab kereta tu tak. Jadi benda-benda macam inilah yang menyebabkan Allah SWT meletakkan 14 hari sebagai kewajiban dan 7 bulan berbaki itu sebagai sunnah. Sebagai benda yang perlu untuk mencukupi keperluan anak dan juga isteri. Jadi orang kerja ini kita sediakan. Jadi maksudnya dalam bank kita pergi sekarang ni, hari ini kita tak tahu kita mati juga. Saya pun tak tahu mati juga. Mungkin ada orang muda yang mati, orang muda yang hidup lama, ada orang yang tua tak mati-mati, ada juga orang yang muda awal-awal mati dah. Jadi kita tak tahu. Kita tak tahu umur kita, sediakanlah payung sebelum hujan. Hebah. Sebagai hebah kepada dia. Bukan sebagai pusaka. Pusaka lain lah. Satu perlapan lain lah. Itu dah lain. Itu kalau harta yang ada. Kalau harta kita ternyata RM10,000 je, Allah. Bagi anak, bagi isteri, berapa cukup. Ini kalau dia. Tapi kalau memang isteri kita ini, kita letakkan pada yang kita berjaya setahun. Kita rumah yang murah. Tak ada salah rumah RM500. Kereta kita bagi kereta biasa. Anak sekolah rendah kerajaan. Tak ada biasa, tak ada masalah. Ini kita letakkan ke tempat yang tinggi, anak swasta sekolah. Rumah kita sewa rumah, bukit rumah besar. Jadi yang ini masalah. Kalau kita tak boleh maintain kan, kesian isteri. Kesian anak. Kena berpindah sekolah terpaksa daripada sekolah hidayah, tukar kepada sekolah rendah. Dulu sekolah-sekolah ini, MTM, Mahmud Hafiz, yang bayar 500 bulan. Kena tukar. Dan isteri itu sedih dalam masa 3 bulan itu. Dia kena memikirkan pula, tak kena ambil yuran tu tukar balik. Nak kena patah balik nasri, anak balik, patah balik. Benda tu tak biasa tu. Kena pula anak pula 8 orang. 8 orang. Yang ni kena fikir. Sebabnya, jadi kuat-kuat tu akan sedikit. Sebabnya yang disebut dalam ayat ini. Ayat ini. Moga Allah memberkati kita sebagai suami. Ini cerita suami. Ini cerita sebagai suami. Cerita pasal kematian dan kepala. Ada dalam surah Talak. Dalam cerita ni pada cerita Talak. Cerita Talak ni memang ada khusus surah Talak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menceraikan isterinya. Datang kepada
kepada Rasulullah. Pak, isu talak ni memang kena mengenai isu ekonomi. Isu kematian ekonomi, isu talak, dia memang mengkait-kait fakta dengan ekonomi. Sebab itulah lah dalam surah Al-Talak turun ayat liyum fikfik zu sa'ati min sa'ati. Datang orang-orang yang bercerai, isteri dia kahwin orang lain, yang lain-lain ada anak lagi. Maka isunya tidak terikat. Nak bagi bekas-bekas dirinya pula, anak-anak lagi. Sedangkan dia ada isteri lain-lain lagi. Ini kisah salah ni memang masalah ekonomi. Semua orang-orang rumah nak kan sendiri lain-lain. Kena pula suatu isteri TikTok yang jadi viral macam-macam. Mengamu, viral. Suami mengamu, ambil video. Dia tak ada bila-bila isteri mengamu. Banyak bila-bila isteri mengamu, suami tak viral. Kita main-main ini. Okey, macam mana pengurusan semangat bisnis ini? Ini
tantangan kita adalah membuat kita tantangan Allah. Amin. Kita tidak ada utatan. Bila mati, dia semua orang menutup istri. Amen.
Rajab ini, ya Allah, dan di bulan Syaban yang mendatang, mubaligh Ramadan, ya Allah, panjangkanlah umur kami dengan kesehatan, kekuatan dan iman, amalan. Saat kami kita dapat pada pada bulan Ramadan pada kali ini, ya Allah, ya Allah, berkatilah juga rezeki kami, ya Allah, untuk keluarga kami, ya Allah, cukuplah rezeki kami, ya Allah, ya Allah, kami kami sekini saat kami jaga hidup, berkatilah rezeki kami semua orang, ya Allah. Dan di sana ada jangka iman lagi, ya Allah. Pada suatu hari nanti, ya Allah. Kepada Tuhan, kepada Tuhan, keselamatan kalian. Kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan, dan sisi kami, ya Allah. Dan dari segala kemungkinan kami, ya Allah. Dan dari segala kesusahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami akan kami, kepada Tuhan, kepada Tuhan, kami. Suami kami, di sisi kami, ya Allah. Ya Allah, kami akan kami, kepada Tuhan, 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 kepada luas kalian, ada di antara kami yang sedikit rezeki, engkau cukupkan kalian, ada di antara kami yang Allah, ya di antara kami yang sakit itu sesungguhnya kalian, ada di antara kami yang Allah, yang aman di dalam hal yang Allah, jadi kata-kata yang sesuatu sesuatu, ada di antara kami yang pasangan itu dengan yang jahat di Allah, ya Allah, dengan kami yang dikata suami yang sesuatu, istri kami yang sesuatu, ya Allah, sesuatu Allah, wa'ala lagi, wa sallam, walhamdulillah, wa'ala lagi, Yeah.